Ayo ikuti kami bertualang di sekitaran Washington DC dengan menggunakan Metro, sebuah kereta bawah tanah, transportasi yang paling praktis di Washington DC. Episode kali ini unik, friends, soalnya kita akan mengajak friends ke kuburan. Oke, friends, kita bakalan naik metro. Ini yang Blue Line, arahnya dari Levang Plaza menuju ke Arlington Cemetery. Senangnya ternyata cuacanya cerah dan enak untuk mengeksplor nih, friends. Langsung masuk ke dalam ya. Tadi saya sempat baca dikit ya. Kabarnya kalau untuk upacara pemakaman sendiri itu setiap harinya 27 sampai 30 upacara. Banyak banget ya. Tapi wajar aja karena tempatnya juga luas. Tujuan kita pertama adalah ke Presiden JF Kennedy Gravesite. Di tempat inilah dimakamkan Presiden JF Kennedy beserta istri dan anak-anaknya. Ada satu nisan yang dikuburkan itu beberapa orang, satu grup gitu ya. Contohnya nisan yang satu ini, nisan yang besar ini ada 3 jenazah dikuburkan bersama. Jadi kerasa ya kalau rumah masa depan itu seperti ini. Hampir mendekati tujuan akhir kita, Tomb of the Unknown Soldier. Mungkin mau. Hello. Hello. Hi, what's your name? Hey Kimberly, can I ask you a question about Arlington National Cemetery a little bit? Sure. Where are you from? California. California. So have you heard about Tomb of the Unknowns or? Yeah, I really don't know a lot about it. Basically, what brought you here? Well, I wanted to come out here to visit my sister and she told us to check out DC, so we've been walking around. Beranjak menuju ke tempat yang lebih besar, yaitu amphitheater di sebelah sana. Di dalam sini itu ada yang namanya Tomb of the Unknown, jadi para pahlawan yang tidak bisa diidentifikasi gitu kan ya, mereka dikuburkan tepat di belakang amphitheater ini. Suasana di sini itu lagi kusuk banget, ya mungkin karena mereka akan meletakkan bunga ya. Ya berbukannya lagi upacara, jadi saya ngomongnya nggak bisa kenceng-kenceng. Tapi yang jelas, Tomb of the Unknown ini adalah sebuah balok putih alias sebuah tugu peringatan yang dijaga oleh tentara. Oke deh kalau gitu, kita sudahi dulu ya petualangan kali ini. Sampai jumpa minggu depan di petualangan berikutnya.